Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 2.9. Ini untuk nomor 3, ini untuk kelas 7. Baik, Ibu mulai membahas soal nomor 3, anak-anak. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Sebelum kita mengerjakan lebih lanjut, perlu Ibu jelaskan tentang diagram Venn berikut ini. Diagram Venn ini, yang dimaksud dengan diagram Venn ini kita memisahkan himpunan A ini, himpunan anak yang menyukai pelajaran matematika, dan himpunan B ini, misalnya anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia, dan himpunan C adalah himpunan anak-anak yang menyukai pelajaran IPA. Jadi, kalau kita amati dalam diagram Venn ini, maka jumlah anak yang menyukai pelajaran matematika ada 2 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 20. Dan anak-anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia ada 7 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 25. Sedangkan anak-anak yang menyukai pelajaran IPA ada 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 18. Jadi, sebelum mengerjakan soal ini, anak-anak harus paham bahwa ini adalah seperti anak yang menyukai pelajaran, seperti Ibu terangkan tadi. Baik, kita mulai dari soal A. Berdasarkan diagram Venn tersebut, tentukan banyak anggota dari. Yang ditanyakan adalah banyak anggota dari. Jadi, sebelum kita mengerjakan soal A, Ibu lebih baik kita mendaftar dulu anggota himpunannya. Pertama, Ibu anggota himpunan S2, anak-anak. Ini ada 2, 3, 2, 3, 5. Selanjutnya ada 7, 18, 20, dan 25. Selanjutnya kita tentukan anggota A. Ini 2, 5, 7, dan 20. Selanjutnya, anggota B. Anggota B, 2, 3, 7, dan 25. Selanjutnya, anggota C, 2, 3, 5, dan 18. Mari kita mulai dari soal A, anak-anak. Komplement himpunan A yang dinyatakan dengan AC. Mari kita nyatakan komplemen dari himpunan A. Jadi, dinotasikan dengan AC, anak-anak. Komplemennya berarti yang bukan anggota A. Sebenarnya, kita bisa melihat dari sini. Yang bukan anggota A itu adalah 3, 18, dan 25. Jadi, yang anak-anak yang tidak menyukai pelajaran matematika atau di luar anak-anak yang menyukai matematika ada 3 ditambah 18 anak ditambah 25 anak. Tetapi Ibu ini menyatakan dalam himpunan dulu. Komplement himpunan A berarti yang bukan anggota A tetapi anggota S. Berarti 3, 2 tidak termasuk, 5 tidak, 7 tidak, 18, 20 tidak, berarti ini 25. Yang diminta adalah banyaknya anggota dari A komplemen atau komplemen himpunan A. Jadi yang bukan, kalau banyaknya anggota tadi berarti 3 anak ditambah 18 anak ditambah 25 anak. Ini kalau kita tambah 21 ditambah 25 berarti 46. Lanjut, soal B, anak-anak. B komplement berarti yang bukan anggota B tetapi anggota S. 2 tidak, 3 tidak, 5, 7 tidak, 18, 20, 25 tidak. Berarti kalau ditanyakan ini Ibu jelaskan ke anak-anak sebentar bahwa kenapa N-nya untuk A tadi tidak 1, 2, 3. Jadi sudah Ibu jelaskan di depan bahwa ini adalah banyaknya anak. Baik, ini Ibu lanjutkan yang B, berarti NBC, ini tadi ada, ada 5 anak yang di luar
pelajaran di luar menyukai bahasa Indonesia, artinya yang bukan anak yang menyukai bahasa Indonesia. Ada 5 anak ditambah 18 anak ditambah 20 anak. Ini kalau kita tambahkan 23 ditambah 20 ada 43 anak. Selanjutnya yang C anak. Yang C itu yang diminta adalah komplemen himpunan C. Komplemen himpunan C berarti yang bukan anggota C tetapi anggota S. 2 tidak, 3 tidak, 5 tidak, 7, 18 tidak, berarti 20 dan 25. Jadi kalau ditanya banyaknya anggota anak yang bukan menyukai pelajaran IPA, maksudnya N, C, C, ini ada 7 anak ditambah 20 ditambah 25. Ini 27 ditambah 25 berarti 52 anak. Lanjut soalnya. Soal yang D anak-anak. A irisan B, komplemen A irisan B. Ini soal D tadi, A irisan B, komplemen A irisan B. Untuk ini kita tentukan dulu anak-anak, A irisan B dulu. A irisan B, kita tentukan anggotanya. Yang anggota A juga anggota B. 2 dan 7. Bisa kita lihat di sini juga di diagram Venn, yang anggota A juga anggota B itu 2 dan 7. Anak-anak bisa ada alternatif seperti itu. Silahkan. 2,7. Kalau sekarang di komplement. Berarti anggota S selain 2 dan 7. Berarti 3, 5, 7 tidak. 3, 5, 7 tidak. 18, 20, dan 25. Selanjutnya, kalau ditanyakan jumlahnya, berarti N-nya N dari A irisan B komplemen, jumlahnya berarti 3 anak ditambah 5 anak ditambah 18 ditambah 20 ditambah 25. Ini hitung dulu. Ini 8, 26, 46, 51, 71. Nanti kalau ibu salah, anak-anak silahkan mengoreksi kembali penghitungannya. Selanjutnya ibu bahas soal E. Ini A digabung C komplemen. Baik, kita cari A digabung C dulu. A gabungan C, kita cari anggotanya dulu. A digabung C. A sama C itu berarti yang anggota keduanya anak-anak. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 7, 18, dan 20. Selanjutnya kita cari komplemennya. A, 30 C, komplemennya berarti anggota S yang selain ini. Berarti 2 tidak, 3 tidak, 5 tidak, 7 tidak, 18 tidak, 20 tidak. Berarti tinggal 25. Jadi banyaknya A ini digabung C komplemen sama dengan ada 25. Lanjut ibu bahas soal yang F. Soal F, A irisan C dikomplemen. Ini kita tentukan dulu A irisan C anggotanya anak-anak. A irisan C tadi yang sama A dengan C itu 2, 5. 2 dan 5. 2 dan 5. Bisa juga A irisan C anak-anak lihat di sini. A dengan C 2 dan 5. Bisa. Silahkan saja anak-anak. Pakai alternatif yang lain. Selanjutnya A irisan C dikomplement berarti anggota S selain 2 dan 5 berarti 3. 5 tidak, 7, selanjutnya 18, selanjutnya 20, selanjutnya 25. Dan yang diminta adalah banyaknya anak dari A di iris C, selanjutnya komplement. Maaf, komplementnya harusnya di dalam tadi. B
Banyaknya anak berarti 3 ditambah 7 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 25. Kita jumlahkan dulu anak-anak. 10, 10, 28, 48, 53, 73. Ada 73 anak. Lanjut soal G anak-anak. A komplement diiris dengan B, digabung C komplement. Ibu tulis dulu soal G anak-anak. A komplement diiris dengan B, digabung C komplement. Kita cari dulu A komplement, kita tentukan dulu anggotanya. A komplement berarti selain anak-anak, berarti 3, 18, dan 25. Bisa kita lihat di sini 3, 18, dan 25. Selanjutnya B digabung dengan C dulu. Ini kita cari dulu. B digabung dengan C itu 2, 3, 5, 7, 18, dan 25. Selanjutnya kita cari komplementnya. B digabung C, komplementnya berarti selain anggota S, selain 2, 3, 5, 7, 18, 25, berarti 20. Selanjutnya kita iriskan. A komplement diiris dengan B digabung C komplement. Ini berarti 3, 18, 25 diiris dengan 20. Ini irisannya, kalau kita lihat, irisannya adalah himpunan kosong. Jadi kalau ditanya banyaknya anggotanya, A diiris, A komplement diiris lagi dengan B digabung C komplement, jumlahnya adalah 0. Lanjut soal H. Komplement dari A irisan B diiris lagi dengan komplement dari A irisan C. Ibu tulis dulu soal H. A irisan B komplement, irisan lagi A irisan C komplement. Baik, kita tentukan dulu A irisan B anak-anak. A irisan B bisa kita lihat di gambar sebenarnya, 2 dan 7. 2 dan 7. Selanjutnya A irisan B komplement. Berarti selain 2 dan 7, 3, 5, 3, 5, 18, 20, dan 25. Selanjutnya A irisan C. A irisan C itu anggotanya adalah 2 dan 5. A irisan C itu 2 dan 5. 2 dan 5. Yang diminta komplement, kita cari dulu. A irisan C komplement berarti selain 2 dan 5 itu 3, 7, 18, 20, dan 25. Selanjutnya kita iriskan ini. A irisan B komplement diiris lagi A irisan C komplement. Berarti tadi anggotanya ini 3, 5, 18, 20, 25 diiris dengan 3, 7, 18, 20, 25. Kalau kita iris yang sama adalah 3, 3, 7 tidak ada, 18, ini yang sama lagi, 20, selanjutnya 25. Jadi kalau ditanya N-nya, banyak anaknya maksudnya, semuanya kita jumlahkan. N dari ini, A irisan B komplement diiris lagi dengan A irisan C komplement. Ini banyak anaknya adalah 3 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 25. 21 ditambah 20, 41, 46, 66. Kalau ibu salah, silakan anak-anak kembali menghitung. Ibu sudah selesai membahas soal nomor 3 ini. Semoga ini bisa bermanfaat membantu anak-anak memahami materi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.